Perolehan retribusi parkir di tepian jalan umum Kota Batu masih jauh dari target pada tahun 2023 kemarin. Realisasinya hanya terpenuhi 1,3 miliar rupiah dari target 9,4 miliar rupiah atau hanya tercapai 14,37%. Perolehan itu menambah daftar minor rentetan tak maksimalnya perolehan retribusi parkir di tepian jalan umum Kota Batu. Seperti diketahui, sektor retribusi tersebut selalu tak mampu memenuhi target di setiap tahunnya. Saat ini masih ada beberapa titik parkir di Kota Batu yang perlu jadi perhatian. Selain itu juga harus ada langkah strategis yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batu, seperti melakukan studi tiru ke daerah lain bagaimana pola perparkiran yang ditetapkan. PLT Kepala Dishub Kota Batu Agus Mahmudi menyampaikan, meski belum mampu memenuhi target, perolehan retribusi dari sektor tersebut sudah ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022 lalu, perolehan retribusi parkir di tepian jalan umum hanya 1 miliar rupiah dari target 8,5 miliar rupiah. Untuk merealisasikan target retribusi parkir tahun ini, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan penertiban jukir guna meningkatkan kesadaran jukir untuk memberikan karcisnya. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran pengguna parkir agar meminta karcisnya, Dishub telah memasang papan himbauan, reklame, dan videotron. Selain itu, pihaknya juga akan terus lakukan program sambang jukir serta berencana menerapkan sistem parkir berlangganan di Kota Batu. Untuk merealisasikan hal tersebut, Dishub telah bersurat ke Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui berapa jumlah kendaraan bernopol N di Kota Batu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kemarin habis evaluasi dengan Pak Asisten terkait dengan retribusi. PAD khususnya terkait dengan retribusi. Dengan nilai 1,3 miliar itu dari parkir ternyata tertinggi dibandingkan dengan retribusi yang lain. Dan kami melihat potensi yang bisa kami tingkatkan untuk tahun 2024 ini. Perlu kami sampaikan langkah-langkah yang akan kami ambil untuk tahun 2024 ini. Jukir akan kami terus bina, kami tertibkan supaya jukir punya kesadaran untuk menyampaikan karcisnya. Jadi jukirnya sadar secara otomatis menyampaikan karcis, dan pengguna parkir itu juga mempunyai kesadaran meminta karcisnya. Jangan dibiarkan atau tidak meminta. Makanya kami pasang baliho-baliho yang di jalan-jalan maupun di videotron maupun di tulisan-tulisan itu banyak sekali sudah kami pasang untuk mengajak bahwa masyarakat itu punya hak terkait dengan karcis. Dengan demikian otomatis menyadarkan bahwa jukir harus punya kewajiban untuk menyampaikan karcisnya. Program kami sambang jukir itu terus akan kami lakukan karena dengan sambang jukir ini ada kenaikan di titik-titik tertentu sampai 500% sampai 200-300%. Karena kami sudah mengevaluasi ada titik-titik parkir yang tidak rasional. Untuk itu sambang jukir akan kami teruskan dan tiap hari pengawas jukir itu akan mendatangi para jukir pagi dan sore untuk mengecek perolehan parkir yang dilakukan. Terus sana untuk menjajaki adanya parkir berlangganan, kami sudah menyampaikan surat ke Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui berapa jumlah kendaraan yang N Kota Batu. Nah ini nanti teknisnya seperti apa masih kami jajaki, kami kaji untuk bisa parkir berlangganan. Tentunya dengan parkir berlangganan ini bisa dipastikan pendapatan terkait dengan parkir, dan sekaligus nanti mobil kendaraan roda 4 atau roda 2 yang bukan N Batu akan kena parkir. Nah berarti ada dua pendapatan yang sudah
pasti. Agus meyakini jika Dishub Kota Batu bisa bekerja sama dengan baik serta mendapatkan dukungan dari semua pihak, realisasi minimal retribusi parkir di tepian jalan umum tahun 2024 minimal bisa tembus 3 miliar rupiah. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.